Coba dong. Kamu kenapa lagi? Bella, kamu itu istriku. Kalau ada masalah, cerita ke suami kamu. Kak Fani. Iya. Enggak. Kak Fani sekarang udah gak pernah marah lagi sama aku semenjak dia jatuh cinta. Syukurlah kalau begitu. Lalu apa masalahnya? Anak-anak? Ini bukan karena aku punya masalah sama Kak Fani, tapi tadi aku gak sengaja dengar Kak Fani telepon pacarnya dengan menyebut nama Afif. Aku pikir pacarnya Kak Fani itu adalah mantan aku, Afif. Afif? Iya. Jadi Afif sama Kak Fani? Cuman untuk pastinya kamu bisa tanya sendiri ke Afif. Enggak. Aku gak mau nemuin Afif. Reno, ini demi kebaikan Kak Fani. Dava sama mama ya. Benar kamu mendekati Kak Fani? Jadi Bella sudah memberitahu Reno. Kenapa diam? Emang ada masalah kalau aku mendekati kakak kamu? Jadi benar kamu mendekati Kak Fani? Jauhi dia, Afif. Jauhi dia. Aku akan menjauhi kakak kamu. Tapi lepaskan Bella. Kamu jangan kekan dia. Dan jangan buat dia menderita. Kamu tahu aku gak akan melakukan itu. Aku gak akan menceraikan Bella. Kalau kamu memang betul-betul menginginkan Bella, jaga dia. Lindungi dia. Buat dia bahagia. Kalau kamu tidak bisa lakukan itu, biar aku yang turun tangan. Maksud kamu? Aku akan mendekati kakak kamu. Membuat dia sibuk sama aku. Membuat dia menjauh dari kehidupannya Bella. Jauhi Kak Fani, Afif. Aku tahu kamu gak mencintai dia. Aku tahu kamu cuma ingin mempermainkan dia. Sekarang terserah kamu, Reno. Lepaskan istri orang. Dan kamu bisa mendapatkan kakak kamu. Apalagi sih, Reno. Kamu mengancam aku. Aku gak mengancam kamu. Kamu sudah mencuri istri aku. Kamu bahkan membuat aku tidak bisa bertemu dengan mereka. Kamu memisahkan aku dengan anak-anak. Sekarang, kamu ingin menjaga kakak kamu. Kamu khawatir sama dia. Sama Reno. Itu yang terjadi sama kehidupan aku. Itu yang aku rasakan. Keluarga aku hancur karena kamu. Aku gak nyangka kamu mau melakukan hal serendah ini, Afif. Dalam peperangan dan percintaan, semua sah dilakukan. Kamu juga begitu, kan? Afif! Kamu lihat. Kamu lihat. Aku gak akan membiarkan ini terjadi. Afif? Sama Reno kenapa ya? Kok mereka kayaknya lagi mau berantem? Terserah kamu, Reno. Kalau kamu bisa menghentikan aku, kamu ngomong aja sama kakak kamu. Kenapa kamu tidak lakukan? Aku kasih kamu waktu seminggu. Lepaskan Bella. Jangan kamu kekang dia. Dan aku akan menjauhi kakak kamu.